kita tak perlulah untuk kumpul harta bertimbung-timbung untuk bahagiakan hati mak kita. Kita ada binti sikit je. Kita pergi ambil mak kita, kita ajak mak kita pergi kedai minum air teh aus cawang. Tu pun mak kita rasa bahagia dah. Mak kita tak perlukan harta yang banyak. Mak kita perlukan perhatian daripada kita. Kalau kita duduk jauh, ambil telefon, telefon mak, tanya khabar mak. Mak makan dia hari ni mak, mak minum dah apa hari ni mak. Telefonlah setiap masa, setiap hari. Ambil berat kepada mak. Seperti mana kita ambil berat kepada bini kita sendiri. Kita duduklah, kita jadilah seorang anak yang soleh untuk keluarga kita. Kerana apa? Kerana bila menjadi anak yang soleh ni, akhirat kita terjamin insya-Allah. Dan jangan lupa kita minta seumur doa kepada mak kita. Doa seorang mak ni tak ada hijab dengan Allah. Insya-Allah Allah makbulkan. Apa saja masalah yang kita ada, terkabur ke mak. Kita minta mak berdoa kepada Allah untuk mudahkan urusan kita. Mintalah apa yang kita nak. Kerana Allah tu maha kaya, maha agung. Jadi apa-apa masalah, ngadulah ke mak. Siapa-siapa yang masih ada mak, hargailah mak kita. InsyaAllah berkat hidup dunia dan akhirat.